jujur kita nggak bisa mengeluarkan kondisi faktor apa yang paling mendorong pesawat ini untuk jatuh. Tapi kalau kita berdasarkan data, rata-rata ini human error merupakan faktor yang paling tinggi penyebab kecelakaan seluruh dunia. Nah, cuman untuk spesifikasi spesifik di pesawat ini kita nggak bisa kasih komentar sebelum ada data begitu. Tapi kalau dilihat dari belakang-belakang ini ada macam-macam. Dia bisa jadi dari human error, biasa jadi dari cuaca, dan bisa jadi dengan mechanical error. Itu yang paling utama, paling sering.